Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, dan kita rilis lagi dari config Gcam BSG 8.1, yaitu config Pixel Stabil Pro. Dan untuk hasil dari mode fotonya sangatlah bagus seperti ini ya cuy untuk hasilnya. Dan di sini untuk mode videonya di resolusi Full HD 60fps meskipun tanpa gimbal sama sekalipun dan tanpa alat stabilisasi tambahan ya. Di sini kita sambil berjalan seperti ini untuk hasilnya masih tetap bagus ya untuk hasil dari mode video dan mode fotonya. Oke, dan kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, teman-teman, untuk cara downloadnya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kalau muncul yang gini kalian bisa langsung aja close yang di atas, lalu kalian langsung scroll ke bawah, cari Gcam BSG 8.1 ya. Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik. Kalau muncul yang seperti ini, kalian klik lagi kembali, lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi orange seperti ini, lalu klik ya. Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas atau Gcam yang paling atas, yang ini versi Snap, atau juga kalian bisa versi MGC atau versi Eng ya, dan nanti otomatis ke download. Oke, kita langsung ke cara download confignya ya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya, kita tunggu. Saya pakai config yang versi AuxLAN YUP ya. AuxLAN itu kamera yang sudah support ultrawide ya. Oke, lalu pilih download. Kalau diarahkan ke sini, klik kembali ya, ini iklan. Klik close yang di atas, lalu pilih download. Nanti otomatis ke download ya. Oke, untuk cara pasang confignya kalian bisa langsung aja buka aplikasi Gcam-nya. Untuk perizinan kalian bisa izinkan semuanya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa langsung aja klik dua kali di bagian yang ini, lalu cari file config yang sudah di downloadnya. Oke, setelah itu kita klik config-nya dan otomatis config sudah terpasang ya. Oke, teman-teman, dan di sini untuk tampilan awalnya seperti ini ya, karena config-nya sudah terpasang jadi kita gak perlu di setting-setting lagi. Oke, dan kita langsung aja eksekusi di mode foto dan kita tambahkan zoom 1-3 kali seperti ini, dan kita langsung aja eksekusi. Oke, kita langsung aja jepret dan kita tunggu untuk pemrosesannya sampai selesai. Oke, nice ya, untuk hasilnya seperti ini sangatlah bagus, cerah juga, gak over saturation ya pastinya. Dan untuk hasil dari mode fotonya sangatlah keren seperti ini. Oke, dan kita masih di mode foto dengan objek yang seperti ini, dengan lensa utama atau di kamera Gcam BSG 8.1. Untuk hasil tanpa zoom, untuk hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat untuk hasilnya cakep banget, cerah juga ya. Untuk warnanya juga pas banget ya di Gcam BSG 8.1 ini dengan config Pixel Stabil Pro ini. Oke, dan kita langsung coba tambahkan zoom 1,7 kali seperti ini, dan kita langsung aja shoot apakah untuk hasilnya pecah. Dan nice ya, untuk hasilnya bagus banget, gak pecah sama sekali. Untuk detail, untuk kejernihannya juga ketangkap seperti ini. Oke, kita next ya ke di objek yang berbeda atau di objek yang seperti ini, dan kita langsung aja lihat untuk hasil dari mode fotonya seperti ini. Sangatlah bagus, cerah juga, untuk warnanya juga cenderung ke natural seperti ini. Jadi kalian cocok banget ya untuk foto-foto di luar ruangan seperti ini, dan untuk hasilnya natural atau keren banget seperti ini ya, atau untuk hasilnya pasti sangatlah bagus seperti ini. Oke, kita next ya ke objek yang masih sama di mode video dengan lensa
utama ya di resolusi Full HD 60 fps. Oke, dan di sini tanpa gimbal tambahan atau tanpa stabilisasi tambahan seperti ini ya, tanpa alat tambahan, dan ini murni pakai tangan saya. Dan kita sambil berjalan seperti ini dan kita lihat untuk hasil dari stabilisasi Digicam BSG 8.1 Config Pixel Stabil Pro ini. Dan ini untuk hasilnya ya, kalian bisa lihat untuk hasilnya stabil banget. Untuk hasil dari mode video di Digicam BSG 8.1 Config Pixel Stabil Pro ini, untuk hasilnya kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya seperti ini, stabil banget. Oke, kita next ya di objek yang berbeda atau di objek yang seperti ini dengan tanpa setting-setting lagi ya. Dan kita langsung aja eksekusi, kita langsung aja jepret, dan ini untuk hasilnya. Oke, di objek yang berbeda untuk hasilnya masih sama, untuk hasilnya masih bagus, tetap bagus, sangatlah keren ya untuk hasil dari mode foto atau mode video. Dan ini untuk hasil dari Digicam BSG 8.1 Config Pixel Stabil Pro ini, untuk hasilnya cakep banget ya. Kalian bisa langsung aja download, untuk link downloadnya ada di deskripsi. Dan kita coba, kita tambahkan zoom lagi seperti ini ya, masih tetap ya untuk hasilnya akan lebih jernih juga ya, untuk hasilnya, untuk detailnya juga ketangkep seperti ini. Oke, dan kita langsung aja coba ya di objek yang seperti ini, dan untuk hasilnya masih tetap sama ya, meskipun beda-beda objek atau beda-beda orang, tapi kalau kita pasang config dan Digicam BSG sesuai yang ada di video ini, pasti untuk hasilnya akan sama seperti ini ya, atau akan lebih bagus banget lagi ya dibandingkan dengan kamera bawaan. Dan ini untuk hasilnya, kalian bisa lihat ya, untuk kejernihan kedetailannya juga ketangkap ya, ini untuk warnanya cenderung ke natural. Oke, dan kita coba untuk zoom seperti ini ya, sampai 2 kali zoom, apakah untuk hasilnya akan lebih bagus atau akan lebih buruk. Dan kita tunggu untuk hasilnya seperti ini ya, untuk hasilnya masih lebih bagus juga ya untuk hasil dari zoom sampai 2 kali seperti ini. Oke, dan kita coba untuk ultra wide di mode video di Digicam BSG 8.1 Config Pixel Stabil Pro ini. Dan ini tanpa gimbal tambahan atau tanpa stabilisasi apapun ya, ini cuma pakai tangan serta Digicam BSG 8.1 Config Pixel Stabil Pro ini. Oke, dan ini untuk filmnya seperti ini, meskipun kita langsung sambil berjalan seperti ini, dan untuk hasilnya masih akan tetap bagus seperti ini. Kalian bisa lihat untuk hasil dari mode video 0.5 atau mode ultra wide ya di mode video, dan pakai Digicam BSG 8.1 dengan config Pixel Stabil Pro ini, untuk hasilnya stabil banget seperti ini. Oke, dan untuk cara downloadnya, untuk link downloadnya ada di deskripsi. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.